Ntar dulu. Ini nyamar. Ini nyamar, kok lu kagak ada nyamarnya? Eh, siapa bilang? Lah. Nih, lu lihat nih ya. Iya. Wih, siapa lu? Lu gak kenalin gua kan? Iya. Lu gak kenalin gua kan? Iya. Apalagi kalau begini. Nah, ada tompelnya. Iya. Di sini ya. Kan kagak kelihatan banget. Orang zaman-zamannya filter Instagram. Iya. Ini juga pakai filter ceritanya. Lu gak kenalin gua kan kalau gini? Enggak. Ini siapa nih? Hah? Ini siapa? Darmiji pakai nanya. Wah, Tara. Oh, Tara. Gua pikir siapa? Ya udah. Aduh. Wih, handphone gua bunyi. Handphone. Kan getarnya di gua. Oh iya, sorry. Ya Bu RT, ini kita udah di lokasi yang udah kita janjikan. Kita udah nunggu nih Bu. Kita pastikan Pak RT tidak mengenal kita. Saya juga gak kenal siapa teman-teman saya. Iya, kita gak saling kenal Bu. Gak percaya, emang gua kenal sama lu? Kagak. Tuh. Lah, lu siapa? Tiba-tiba nanya-nanyain gua. Enggak, siapa? Ibu, percaya kan Bu? Oke, kalau gitu Ibu langsung kemari Bu. Dia gak percaya kok kita gak saling kenal. Lu siapa sebenarnya? Gak tau. Lu siapa? Lu gak tau gue siapa? Siapa lu? Masak-masak sendiri. Makan-makan sendiri. Cuci baju sendiri. Eh siapa? Caca Handika. Iya betul. Iya. Maaf. Ini lagi ada parade kostum. Kostum? Maksudnya gimana, Pak? Ini ada tujuan apa? Ini lapangan badminton RT saya ini. Saya lagi meneliti ini, Pak, pohon-pohon di sini, Pak. Oh, ada pokoknya yang penting jangan mengganggu lingkungan. Iya. Karena saya RT, saya tanggung jawab ya di sini. Nggak mungkin, Pak. Saya RT di sini. Silakan, kalau mau melanjutkan silakan. Ya. Saya ada janjian penting. Ya. Tapi sekali lagi jaga kampung saya ya. Ya, udah. Hampir. Lihat lu, Gen. Aman. Tadi dia bilang ada janjian penting. Jangan-jangan dia janjian sama cewek itu. Ya. Iya tuh, kayaknya tuh. Kalian lihat Bu RT enggak? Pak, dari Bu RT? Hmm. Udah sold out, mohon maaf. Lagi ya, 7 hari lagi. Kenapa nih? Jangan dijual dong Bu RT kita. Bapak siapa? Ajis. Hah? Tara. Rigen. Saya yang Tara. Gua. Kenapa? Agak gua aja, gua. Enggak, gua lebih mirip. Gua lebih mirip. Sama-sama putihnya. Udah gua aja. Gua terus saya Tara. Terus gua jadi siapa dong? Rigen. Aku siapa? Ada yang tahu enggak? Bapak siapa? Bapak sembarangan masuk ke daerah sini. Siapa? Hah? Masa Anda ngerti siapa aku? Aku Mas Adam. Ada lagunya. Apa gimana lagunya? Adam tercipta di dunia. Hawa untuk menemani Mbak Inul. Oh. Iya. Itu Mas Adam. Yaudah. Coba buka kacamata. Loh. Pakai lagi deh. Gak bagus. Aku ini, kita semua ini kan sedang menyamar. Oh. Iya kan? Ternyata ini Bu RT. Bu RT, aku sekarang mau tanya sama kalian. Ada enggak bukti-bukti kalau suamiku itu selingkuh? Ada Bu RT. Saya udah nyiapin. Kita udah nyiapin semuanya. Tenang Bu RT. Ini dia Bu RT. Ini Bu RT. Ini adalah... Bu RT? Hah? Pak RT. Bukan Bu RT yang ini. Nih, Bu RT. Nih, ini sudah kita skemain semuanya. Ya. Jadi sebenarnya gini Bu RT. Gimana? Kita udah mempersiapkan semuanya penyelidikan untuk perselingkuhannya Pak RT. Ibu tenang aja. Skemanya sudah kita bikin. Seperti yang kita tahu, ini kan rumah ibu. Betul. Nah, nanti gimana caranya kita akan menyiapkan beberapa orang-orang. Nah, ini adalah denah yang seringkali Pak RT lewat. Oke. Dimana setiap sore, Pak RT selalu bertemu sama... Nah, dia. Saya biasa di pertigaan ini. Nah, saya akan memantau dia dari sisi sini, pertigaan. Ya, di pertigaan ini saya akan menjaga bagaimana kedatangannya wanita yang kita curigai itu. Iya. Dan ini adalah foto wanita yang kita curigai tersebut. Oh, itu yang
ini yang tadi yang bilang telat yang bilang itu, telat ya? Itu ya. Nah, dia bisa jadi pelakor ya. Tapi aku curiga jangan-jangan ini bukan wanita, jangan-jangan dia pemain bola. Ada lo pemain bola yang suka telat apa ah, itu bu? Siapa, saya bu? Udah habis bu, saya udah habis bu, jangan bu, lagi apa ya ampun. Saya nggak ada lagi tebak-tebakan pemain bola. Berarti punya berapa sih tebak-tebakan pemain bola bu? Ada pemain bola yang suka telat itu. Siapa? Nasri. Nasri? Nasri sudah menjadi bubur. Wow. Nasri! 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 Nasri. Ada lagi gak yang punya? Ada juga nih, Bo. Pemain bola yang gak pernah ditemenin. Siapa? Budi. Kok Budi? Budi Sudar Sono. Budi Sudar Sono. Gak usah dipisah. Iya. Setelah itu, Bu. Oh ya, lanjut lagi. Kita akan menyiapkan salah satu pria. Yaitu dia. Nah. Enggak, jangan foto gue kan, Rikin udah. Bukan foto lu, itu gak ada mirip-miripnya juga. Kita akan menyiapkan Mas Al. Mas Al, jadi Mas Al ini akan kita taruh di sini. Jadi ketika wanita ini akan datang, dia akan kita berikan pilihan. Pilih Pak RT atau pilih dia. Tapi gimana jika kita bikin begini skemanya? Iya. Coba kita bikin begini. Iya. Ini Pak RT. Nah ini kan ada aku. Dan wanita itu. Iya. Nah, aku di bawahnya ada Tara, ada Rigen, dan di sini ada Ajis. Ada Ajis. Dan di sini ada seseorang lagi, yang mana itu adalah laki-laki. Iya. Jadi Pak RT mempunyai downline aku dan wanita. Iya. Aku mempunyai downline Tara dan Rigen, wanita itu Ajis dan. Berarti kalau begitu kita harus mencari 3 orang lagi. Iya. Ayo, buat semuanya yang ingin mendapatkan yang namanya keuntungan, kita hanya dengan 2 juta rupiah. Ya, hanya dengan 2 juta rupiah. Halo. Anda bisa mendapatkan semuanya yang kita impikan. Lihat guys, kita karena lagi ada. Karena Eiffel dan Langit Eropa adalah tujuan kita. Yeah. Lihat guys, kita lagi ada di Eiffel. Wah, dingin banget di Eiffel. Ini serius bu, udahlah bu, pokoknya ibu tenang aja, di sini akan kita taruh beberapa pemain-pemain untuk mengintai Pak RT ya. Ya bu. Bagus. Ibu tenang aja pokoknya. Sekarang kalian bertiga kesini. Jadi sekarang kita ngomongin ini sudah selesai. Oke. Saya percaya sama kalian bertiga, kalian pasti bisa melaksanakannya. Kalau misalnya ini berhasil dan Pak RT terbukti selingkuh, maka kalian bertiga harus kasih saya uang masing-masing 10 juta. Astaga dulu. Kenapa jadi kita yang rugi? Buat biaya perceraian. Ya urus sendiri, urus sendiri itu mah. Ada di mana-mana kita yang ngintai, kita dikasih kita duit. Kasih duit. Betul, dapat komisi, Bu. Itu kan kompensasi untuk saya, kompensasi untuk kalian ada lagi. Kalian nanti akan tak bayar masing-masing 10 juta. Wah. Deal ya? Deal. 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 10 juta. Deal. Deal. Ayo. Sebagai tanda jadi, DP-nya dulu. DP dulu. Ambilin DP-nya. Biasanya 10% atau 15%. Iya lah, pasti. Namanya DP. Namanya DP, sikat kita udah ngeluarin duit banyak ini. Ayo, ambilin duit dulu. Bu. Duit banyak. Ibu mau ini ya, gundulin hutan ya duitnya. Ibu yang gandain uang emang. Nih, DP-nya. Tolong dihitung, saya takut kurang. Bu, ini kan cuma 1 lembar, ngapain dihitung? Iya. Cuma 100 ribu. Cuma 100 ribu, apanya yang dihitung? Dihitung kekurangannya ada berapa, kalian kasih tahu ke saya. Oke, Bu. Pokoknya kita tunggu sisanya ya. Kita Trio Tardul akan melakukan pekerjaan untuk menyelidiki Pak RT yang diduga selingkuh dengan uang DP 100 ribu dibayar tunai. Sah. 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 Sah.